Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mendapati bahwa banyak orang punya emosi yang tidak terkendali dan akhirnya saudara masuk ke dalam problem-problem yang harusnya tidak perlu. Bahkan ada juga yang masa depannya sampai harus tergerus, ada yang harus dicopot dari jabatannya, iya kan? Ada yang bahkan harus mendapatkan demosi, ada yang harus bahkan dimutasi, saudara. Oleh karena apa? Perbuatan-perbuatan emosinya yang tidak diukur dan tidak dipertimbangkan masak-masak. Nah, itu sebabnya saya ingin sampaikan hari ini. Supaya kita terhindar dari bahaya-bahaya jebakan si jahat. Apa yang kita harus pelajari pada hari ini? Hati-hati, ini seperti kayaknya tidak penting, tapi saya ingin katakan ini penting sekali. Hati-hatilah dengan emosi dan tidak sabar, saudara. Ingin menggebu-gebu. Kalau saya angkat satu ayat firman Tuhan, yaitu Keluaran 32 ayat yang 1, ayat yang pertama dikatakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Wow, saudara, dikatakan Musa mengundur-undur. Tetapi kadang-kadang di zaman yang sangat cepat ini, kita ada kalanya harus menantikan Tuhan, saudara, tanpa melihat waktu. Kita harus ada di dalam hadirat Tuhan dan menyampingkan semua masa-masa instan seperti ini. Karena akhirnya orang Israel yang merasa tidak sabar dan ingin semuanya cepat-cepat dan cepat, tindakan cepat tanpa hikmat bisa justru akan merugikan. Contohnya orang Israel, akhirnya mereka membangun namanya patung lembu emas dan meninggalkan Musa. Begitu saja. Hati-hati saudara, karena sifat tidak sabar, karena menggebu-gebu tanpa arah, justru membahayakan. Ingatlah warning pada hari ini, firman Tuhan sudah berkata, ayo sabar, tetap nantikan Tuhan. Tidak semuanya instan, tidak semuanya karbitan saudara. Tapi mari kita diam di hadirat Tuhan dan semakin kuat. Haleluya.